Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita sekali lagi bersama dengan saya dari Ustaz Syarizal dari Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM. Untuk satu program yang kita katakan program yang sentiasa kita adakanlah program biasa, rutin yang dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan yang kita namakan sebagai Sedaya ataupun lebih dikenali sebagai Sembang Seni Budaya. Dan ini merupakan siri yang ke-8 siri ke-8. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita bersama lagi dengan seorang lagi ikon seni budaya di dalam MAKUM, Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia MAKUM. Iaitu Encik Muhammad Zaki Ahmad yang merupakan pegawai kebudayaan kanan, pegawai kebudayaan kanan di Pusat Sukan dan Kebudayaan Universiti Malaysia Pahang. Selamat datang Encik Muhammad Zaki. Datang, terima kasih Encik Syah. Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk petang ini. Dan untuk maklumat semua, bersama kita juga ada Cik Hamidi iaitu pegawai juga dari UTEM. Terima kasih Cik Hamidi kerana join program kita petang ni. Dan kita ada juga ada beberapa pegawai-pegawai yang lainlah, termasuk juga pegawai-pegawai dari Pusat Kebudayaan dan Kesenian Abdul Aziz Shah UPM. Dan tajuk pada petang ini yang akan disampaikan ataupun akan dikongsikan oleh Encik Muhammad Zaki, tajuk yang nampak serius ya, tetapi sangat bermakna ya. Serius. Ini tajuk ni kita kena betul-betul faham ya. Dan tajuk ni kita namakan yang dinamakan falsafah di sebalik seni dan budaya. Memang tak larilah kita ni, orang seni budaya ni memang tak boleh lari daripada konsep seni dan budaya. Jadi untuk petang ini kita akan bersama dengan Cik Zaki. Jadi saya rasa tanpa buang masa, saya serahkan kepada Cik Zaki untuk sama-sama berkongsi mengenai falsafah di sebalik seni dan budaya ini. Jadi dengan itu saya silakan Cik Zaki. Ya, boleh dengar suara saya ya? Jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sadri wa yasirli amri wa hamdatan min lisani yaqtahu qawli wa ja'ani waziran min ahli. Nama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Ustaz Shah daripada Universiti Putra Malaysia hari ini menjemput kami di, daripada Universiti Malaysia Pahang. Kami ini kerdil saja, sebuah pusat yang kecil berbanding dengan UPM, orang kata otai dalam Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia. Rakan-rakan saya daripada MAKUM, saya tengok tadi ada pengarah saya, Dato' Rosli, tak tahu pergi mana pula, dia ada kelas kot. Dan juga rakan-rakan daripada daripada pelajar, rakan-rakan siswa-siswi yang bersama kita pada petang ini. Tajuk saya sendiri yang mencadangkan tajuk ini, iaitu falsafah di sebalik seni dan budaya. Cuma petang saya minta izin dengan izin daripada Cik Ustaz Syah untuk kecilkan skor. Falsafah di sebalik seni dan budaya, kita buat titik bertindih di situ, seni budaya, satu tinjauan terhadap seni budaya Melayu. Itu pun masih besar lagi sebenarnya kalau kita nak perbincangkan seni budaya Melayu ni, banyak. Kalau kita nak bincangkan seni Melayu ni, kita tengok ada seni muzik, seni tari, seni tampak, seni ukiran. Memang luas seni. Tapi buat masa ni, kita pada petang ni saya cuba untuk tumpukan seni yang kita bincangkan hari ini adalah seni budaya Melayu. Okay? Melayu itu bersifatnya Nusantara. Melibatkan Proto-Malay, Neutro-Malay. Dan saya rasa orang seni tahu kan Proto-Neutro-Malay itu apa kan? Dia sampai ke tanah Australia sana, pulau Australia sana. Boleh nampak ke saya punya slide ni? Nampak ya slide saya? Nampak, nampak. Okey, terima kasih.
Okey, pertama sekali saya ya, cuba ni. Kat mana eh? Tak nampak lah. Tak, dia okey. Ada asal saya ya? Alright, dia okay. Nampak ah. Tak ada balik. Tak ada pula. Okey. Tak ada pula. Okey, ada. Okey, okey. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada sebelum saya meneruskan saya punya slide ni, saya nak mengucapkan terima kasih kerana dalam penyediaan slide ni saya merujuk kepada rakan saya iaitu Encik Dahlan Muhammad Zahid, pelajar PhD, mana saya meminjam data beliau untuk petang ni. Tajuk dia, tajuk PhD dia berkaitan dengan jati diri anak Malaysia ini untuk generasi Y yang berumur antara umur 22 ke 24 tahun. Mana sampling ini diambil mengkaji 100 orang mahasiswa pemahaman dia terhadap seni budaya Melayu. Kedua, saya ucapkan ribuan terima kasih atas guru-guru Persatuan Seni Silat Pusaka Gayuh Malaysia yang beri kebenaran untuk saya petang ni bersama saya dengan saya Cik Syah. Petang ni bukan saya seorang eh. Ada 9 keris yang tengah berdiri sebelah saya ni. Dia berdiri ya. Oh. Dia tengah berdiri ni. Betul ke tu? Tengah. Dia tengah berdiri. Dia berdiri. Oh, right. Okey. Okay. Dia tengah berdiri. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Dia hanya 9 keris yang mana kawan saya pinjamkan. Dan saya nak tunjuk di sini yang bahawa teknologi orang Melayu ni sebenarnya dah lama ke depan. Lepas tu saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru Ratif Persatuan Silat Cimandi Pecah 3 di Malaysia dan juga yang seterusnya rakan-rakan di Fakultas USU dan Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia di atas sumber rujukan yang diberikan kepada saya. Untuk pengetahuan Cik Ustaz Syah, saya beronline semalam dengan rakan-rakan di Riau bertanya mengenai falsafah Zapin, falsafah lagu-lagu Melayu. Alhamdulillah orang berespon. Dan tanya juga saya merujuk kepada beberapa kertas kerja saya yang pernah saya bentangkan di peringkat antarabangsa dan juga peringkat kemasaan ini yang itu menjurus pada seni silat Melayu. Walau bagaimanapun, kalau falsafah seni silat Melayu ini dia banyak merangkum kepada aspek lain. Contohnya kepada seni ukiran, okay, seni ikatan sampin, seni itu adalah busana dan juga seni tarian, pecahan daripada seni silat. Baiklah, Cik Ustaz Syah, merenung zaman terungkap sebuah cerita. Satu tinjauan oleh rakan saya yang buat PhD tadi ini, dia telah buat mengumpulkan 100 orang mahasiswa dari pusat pengajian tinggi di setiap negeri ini, di Semenanjung ini. Dan satu tinjauan, mereka telah diberikan satu set soalan dan diminta untuk menjawab dalam masa 5 minit on the spot. Dan hasilnya tuan-tuan dan puan-puan, 90% bahan sampling tadi, pelajar-pelajar mahasiswa tadi mengatakan bahan yang terpapar ini adalah dinyatakan untuk upacara memuja spiritual. Kalau Cik Ustaz Syah tengoklah kat sini, ada 7 jenis bunga, ada akar sintok, ada limau, ada pisang. Cik Ustaz Syah rasa apa ya? Cik Ustaz Syah mute tu. Cik Ustaz Syah tengah mute dia tu. Kalau saya lihat kat sini, tanpa mengetahui apa, hanya gambar saja, memang nampak macam ada pemujaan ataupun upacara memuja. Okey. Ada 7 bunga, ada pisang, ada burung lagi di situ. Okey. Okey, kalau Cik Ustaz tengok dia macam memuja kan. Okey. Kita tengok kat sini sebenarnya ada satu istiadat orang cakap mandi tapak dalam seni silat. Apa-apa seni silat dia menggunakan bahan-bahan ni. Okey, mungkin saya boleh perbetulkan, saya bagi jawapan kat sini. Orang dulu-dulu dia tak ada sabun tau. Dia mandi, dia guna akar sintok dan 2 buah limau tu untuk mengeluarkan daki-daki di badan. Okey, itulah falsafah sebalik itu sebenarnya. Dan juga 7 jenis bunga. Orang dulu-dulu dia tak ada minyak wangi. So, dia mandi dengan 7 jenis bunga ini untuk mewangikan badan dia sebenarnya. So, patut ada pisang kat situ. Sebenarnya ada lagi 11 batang jarum. Kalau kita tengok 11 batang jarum ni nak cucuk pada pisang ke nak belajar silat? Tidak sebenarnya. 11 batang jarum itu dinisbahkan pada 11 jenis senjata. Zaman sekarang mana kita nak cari 11 jenis senjata nak hadiahkan pada guru-guru kita untuk belajar silat. Dan juga pisang sebenarnya, pisang adalah makanan yang memberi tenaga. Itulah dinisbahkan kepada
apa yang ada dalam gambar ni. Tapi kebanyakan anak-anak muda kita on the spot menjawab bahawa bahan ini adalah bahan memujur. Betul. Saya rasa di peringkat kita pun banyak lagi tak faham apa benda ni kan. Okay, seterusnya. Ni saya pinjam gambar daripada UPM eh. Minta maaf. Sebab rakan saya ada letak gambar apa tu Zapin. Orang tengah dari Zapin. Daripada sampling mengatakan 50% mengatakan ini adalah joget lambak. Budak-budak sekarang ya, umur 22 kata ini adalah joget lambak. Dan masih ada 30% mengatakan ini adalah tarian Zapin. Okay. Dan 20% mengatakan dia tak tahu langsung apa benda yang digambarkan itu orang Melayu Zapin. Okay. Ni keris berdiri tadi. 100% mengatakan keris berdiri sebagai syirik dan ada kena-mengena dengan jin. So kat sebelah saya ni ada keris berdiri memang ada kena-mengena dengan jin dekat situ. Okay, sebenarnya nanti saya akan jelaskan macam mana dia boleh berdiri. Okay. 60% mengatakan ini adalah ukiran yang lama. Okay. Dan kuno. Ukiran Melayu ni orang cakap ukiran lama dan kuno. Dan 100% tidak memahami motif ukiran ini. Okay. Apa maksud ukiran ni? Masih budak betul generasi sekarang ni tidak memahami apa maksud sebalik ukiran. Mungkin kita pun tak faham apa maksud sebalik ukiran ni. Bila diletakkan baju Melayu, 100% mengenali ini adalah baju Melayu. 100% mengatakan baju Melayu dipakai pada hari Jumaat, perayaan dan keduri negara. Dan 100% daripada sampling itu mengatakan tidak mengetahui simbolik 5 butang pada baju Melayu itu. Cik Syah mungkin tahu kan 5 butang tu maknanya apa. Sebab kita orang budaya mesti tahu. Okay. Dan ini adalah Mendal Telekom, Mendal PM. 100% mengatakan ini adalah abstrak rekaan moden dan tidak ada kena-mengena dengan rekaan Melayu. Itu hasil pada sampling. Berarti anak-anak muda itu umurnya sekitar dalam 22 tahun. Mungkin lagi 6 tahun mereka akan berumah tangga dan mungkin dah ada zuriat. Dan apa yang mereka akan ceritakan pada zuriat mereka, itu pewaris budaya. Sudahlah kita, dia tak tahu mengenai baju Melayu, dah tak tahu tentang keris ni lagi jauh, Zapin, dan tak tahu apa bahan-bahan yang saya tunjuk tadi itu. Apa yang dia nak ceritakan pada pewaris-pewaris yang akan datang? Kita satu nanti kita akan jadi Tok Wan lah, pasti. Okay? Dan kita akan pergi. Tapi generasi yang ada sekarang ni akan menjadi penerus. Terutamanya pada orang Melayu. Baiklah, saya kalau kita rujuk pada falsafah ni, kita kembali pada asas. Kalau ikut pada falsafah, banyak makna falsafah. Buka kamus dewan, ini makna dia. Kalau buka kamus philosophy daripada Oxford, ini makna dia. Tapi falsafah ni saya ambil daripada falsafah Al-Farabi yang maksud philo, yang maksud pencinta, dan Sofia yang bermaksud bijaksana. Maka menurut Al-Farabi, falsafah adalah pencinta bijaksana. Maka hari ini adalah kita nak ceritakan pencinta bijaksana seni budaya Melayu. Okey? Seterusnya, kita ringkaskan, tak payah kita nak ceritakan watai terma-terma ni. Okey? Cuma seni ni saya mengambil sebagai seorang Islam, yang berpegang pada Islam. Seni ni saya mengambil pada konteks ucapan pada Yang Maha Esa. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, apa-apa yang kita tengok, keajaiban, keindahan itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memuji Subhanallah, Mahasuci Allah di atas ciptaan yang telah dibuat. Menurut Syekh Jamal dalam buku beliau Rupa dan Jiwa mendefinisikan seni sebagai jabatan antara dunia realiti dan rohani. Saya bagi contoh, mungkin Cik Syah nak menyatakan rasa sayang Cik Syah kepada anak-anak Cik Syah, mungkin Cik Syah boleh tulis dalam lirik lagu. Okay? Cik Syah mungkin boleh tulis sebagai dalam bentuk puisi, merindang untuk menyatakan kasih sayang. Itu maknanya emosi kita, kita dapat terjemahkan dalam bentuk seni. Seni ni berbagai cabang. Tak ada Cik Syah nak menyatakan kasih sayang Cik Syah pada anak-anak Cik Syah dalam bentuk ukiran pun boleh. Dari segi, apatah lagi dari segi muzik, dari segi seni kata. Okay? Itu adalah hasil kita. Mana kalau kita ada kemahiran sebagai orang seni, kita ada satu emosi yang dalam ni, okay? Okay? Untuk kita terjemahkan mengikut kemahiran kita. Seni adalah pantulan kebudayaan masyarakat. Ia menjelaskan seluruhan aspek kehidupan, maksud cara kita berfikir. Cara kita berfikir itu, macam mana kita menghasilkan keris ini boleh berdiri. Ini adalah teknologi kuno Melayu.
bagaimana bilah ini kecil boleh menampung betul yang besar ni, dia punya bilah yang besar di atas ni, bagaimana benda ni boleh menampung. Itu adalah teknologi orang Melayu lama, titik kesimbangan yang dibuat oleh orang Melayu lama. Nilai-nilai baik buruk, nilai-nilai baik buruk mungkin kita dapat tengok dalam gurindam, gurindam contohnya dalam gurindam Raja Ali Haji Gurindam 12 yang saya dapat ni daripada rakan-rakan saya di Pekanbaru dan di juga Tanjung Pinang. Okey, yang saya sebut minggu lepas di Tanjung Pinang mengenai Dondang Sayang, okey, pada pengarah yang lepas, okey. Rakan-rakan sana banyak bagi buku, okey, ini adalah Gurindam 12 mengenai buku-buku tulisan Raja Ali Haji, okey. Banyak baik dan pasal dia sebab dalam sastera Melayu ni apa yang ditulis mesti ada makna. Okey. Dan kepercayaan agama mungkin saya boleh jelaskan lepas ni, dan etika sosial. Etika sosial ni, seni ni juga mewakili etika sosial kita. Macam mana kita pakai tanjak? Bangsawan bertanjak ada bentuknya. Raja bertanjak ada bentuknya. Orang kebiasaan bertanjak ada bentuknya. Itulah etika sosial. Dan lain-lain lagi. Terusnya, sebelum kita nak bincang jauh, setiap seni adalah ada estetika dia. Estetika ni senanglah. Kalau kita tengok sini, kalau kita baca saya punya slide ni, karya seni merupakan hasil daripada proses imajinasi kreatif manusia dan menganggap keindahan bagi mengerjakan sesuatu. Senang saja, estetika ni kita berpegang pada keindahan. Keindahan yang macam mana itu? Sama ada dari segi gaya, teknik dan juga penghasilan. Okey. Mana estetika adalah cabang falsafah yang mengandungi pertalian dengan sifat keindahan, seni, rasa pencipta dan tanggapan terhadap keindahan. Itu orang selalu cakap, eh lagu ni ada nilai estetika lah. Eh, ukiran ni ada nilai estetika lah. Itu adalah nilai keindahan. Tapi, apa yang dimaksudkan dengan keindahan itu ialah bagaimana kita ada kemahiran berfikir. Saya ambil gambar sini, mungkin rakan-rakan boleh tengok ni gambar ni. Kita tengok gambar ini, mungkin teknik penggambaran ni cantik. Tapi suasana dia adalah suasana yang kita tengok kotor. Okey, sebagai orang seni dan siapa-siapa yang nak mendalami seni, bagaimana kita nak menafsirkan gambar ini? Sudah tentulah gambar ini kalau kita dapat tengok, ia adalah sebuah kampung nelayan, suasananya kotor. Kotor itu mungkin menggambarkan kemiskinan di kalangan orang kampung, apa tu, nelayan-nelayan yang ada. Itulah orang cakap, kita melihat satu nilai estetika seni itu bukan sekadar keindahan, tapi juga kita melihat pada teknik. Okay, teknik bagaimana orang ni mengambil gambar, cantik gambar dia. Okay, tapi dia ambil gambar tempat yang kotor. Nampak tak? Di situ ada satu kemahiran bagaimana kita kena berfikir dalam seni. Okay, kerana ini adalah perlambangan. Seterusnya, saya pun nak meminjam juga kata-kata P. Ramli. Kalau minggu lepas pun pengarah JKKN Melaka ada menggunakan video ni, yang kecil ni. Saya ambil sekerat je lah kata-kata pada Awang Rehan Tansri P. Ramli. Al-Fatihah pada Tansi Awal Ham Tansi Perambi. A'udzubillah insyaAllah. Apapun saya mengucapkan terima kasih atas kata-kata Tansi Perambi tadi. Sebenarnya mengungkap keadaan kita pada hari ini. Satu kesedihan untuk kita. Kata-kata ini amat beri kesan kepada orang seni terutamanya. Kerana pada masa ini, pada ketika ini, Tan Sri P. Ramli mengucapkan ini, perkara ini kerana lagu-lagu Melayu pada masa itu sedang menghadapi satu cabaran. Pada tahun 1960 hingga 1970, di mana lagu-lagu hippies, lagu-lagu bentuk hippies, seperti kumpulan The Beatles, masuk ke tanah Melayu dan di Asia ni. Okey.
Kumpulan-kumpulan barat ini masuk ke dalam ke Asia ni bukan sahaja membawa muzik, tapi dia membawa budaya hipis. Okay, budaya kebebasan. Itulah bermula, era bermulanya pop ye ye. Pop ye ye pada masa itu. Dan pada masa itu anak-anak Melayu ayah-ayah kita lah tu pada masa itu. Kalau kita tengok fashion-fashion diorang semua sideburn panjang tepi. Okey, seluar berbetam, lepas tu apa tu baju petak-petak, baju petak-petak pada masa itu. Itu adalah pengaruh daripada barat masuk. Sebenarnya mak ayah kita dah terpengaruh dengan barat lama dah. Duduk tuduh kita yang minat-minat lagu K-pop ni kata orang terpengaruh. Sebenarnya pada zaman dulu pun dah terpengaruh dah pun. Okey. Cuma kita tak buka je rahsia diorang. Dan pada masa itu kesedihan terami sebenarnya di mana lagu-lagu Melayu telah diketepikan. Itulah yang menyedihkan keadaan P. Ramlee pada masa itu. Hingga dia membawa kepada dia pergi. Okay? Banyak cerita yang mengatakan P. Ramlee susah pada hujung hayat. Tapi sebenarnya kalau ikutkan cerita rakan-rakan ini, dia tak susah mana pun. Masih ada royalti-royalti yang dia dapat. Okay? Cuma kebimbangan dia itu terhadap orang Melayu, jati diri orang Melayu, akan terhakis. Contohnya, saya boleh bagi contoh kat sini. Kalaulah kita ni orang Melayu, kuat dengan berpegang pada adat, warisan, seni budaya orang Melayu, kita pengamal seni tidak akan sama sekali. Saya cakap sini, tidak akan sama, kalau mungkin pedih, tidak akan sama sekali kalau kita pergi mana pun kita akan menukar warna rambut kita yang hitam ini. Kerana kalau kita memahami seni budaya Melayu, kita akan menghormati diri kita dan kita tidak mudah terpengaruh. Kita ada jati diri. Itulah dimaksudkan seni Melayu-Melayu kalau kita menghayati sebenar-benar seni budaya Melayu. Bagaimanapun kita tetap percaya dengan kain pelekat kita, kita dengan baju Melayu kita, okey, cara berjalan kita, okey, sifat sederhana Melayu kita, okey, dan sama sekali mungkin kita tidak akan merubah cara kita ini. Baiklah, seterusnya. Okey, ini kalau saya nak terangkan falsafah seni Melayu. Falsafah seni Melayu kalau kalau diikutkan ni, orang Melayu ni dia sangat harmoni dengan suasana alam. Itu senang cerita eh. Kenapa? Pada tahun zaman nenek moyang kita, tahun 1717, 1710, orang Melayu ni bangun pada pagi, buka pintu rumah, dia harmoni dengan alam. Maksudnya, dia dah jumpa, turun pada rumah tu, dia dah nampak pokok ubi kayu, pucuk ubi, dan dia boleh ambil saja. Okey, ada haiwan-haiwan yang melintas di depan rumah. Orang Melayu sangat harmoni dengan alam. Okey. Berbanding ya, berbanding dengan rakan-rakan kita yang mungkin bangsa lain, dia orang terpaksa orang cakap bermatian di negara dia orang. Contohnya di zaman penindasan orang Cina dulu, dinasti yang lama-lama, terpaksa orang Cina terpaksa berhijrah apa semua. Tapi orang Melayu tidak. Hidup dia sangat harmoni dengan alam. Hidup dia sederhana. Okey. Hidup dia orang cakap apa orang-orang yang senang orang cakap, okey. Pasti dengan itu apa-apa yang dibuat orang Melayu ni dia menjiwai. Okey. Terusnya saya nak tunjuk sini. Ini mungkin nampak remeh. Ini adalah pucuk rebung. Okey. Pucuk rebung makanan orang Melayu sejak berkurun lagi. Dan pucuk rebung ni mempunyai khasiat yang banyak. Maksudlah dia mengekalkan tekanan apa tu dapat menstabilkan tekanan darah tinggi kan. Lepas tu zaman purba dulu buluh dibuat sebagai rumah mungkin pangkin ke apa kan dulu-dulu. Tapi rebung ni juga sebenarnya orang Melayu ni dia punya cerita rebung ni tak sini tau, tak berhenti kat sini. Pucuk rebung ni juga dijadikan motif dalam tekstil kain songket pucuk rebung tunjuk langit. Nampak yang tiga segi kat bawah tu, itu ialah betul motif pucuk rebung tunjuk langit. Okey. Itu bawa pergi ke tekstil. Okey. Pergi pula ke ukiran. Ukiran Melayu. Ha, ini juga adalah motif rebung dalam ukiran itu pucuk rebung tunjuk langit. Kalau kita tengoklah ukiran ni kan, ya Allah susahnya nak buat. Ya Allah, sabarlah buat. Okey. Di sebalik ni saya nak bagi tahu ini adalah satu-satunya kejujuran dalam ukiran. Ada tak sekarang ni perabot-perabot yang kita tengok kan? Kita nak tengokkan sama ada perabot ini berkualiti atau tidak. Apa tu dia punya kayu.
Kalaulah kita tengok perabot itu tak ada ukiran, berarti perabot tu kurang kualiti sebenarnya. Kalau perabot yang ada ukiran, dia menggunakan kayu yang tahan lama. Betul, contoh kayu jati dan kayu kayu macam-macam kayu lagi kan. Kalau kita tengok orang, kalaulah ada orang menjual kat, oh, ini perabot bagus, oh kata, oh ni cantik, tapi simple. Kita ketuk pun kosong, betul tak ada ukiran, kita dapat syak. Eh, perabot ni betul ke? Kan? Kerana ukiran seni berhalus orang Melayu hanya dapat diukir pada kayu-kayu yang berkualiti. Itu sebablah kayu ukiran pada kapal-kapal orang Melayu ni digunakan kayu-kayu yang sangat berkualiti. Okay. Dan kalau kita tengok sini, di sebalik yang tersirat adalah macam mana orang nak mengukir benda ni pada kayu. Ya Allah, sabarlah kena buat benda ni. Sama dengan proses tadi, songket, proses menenun. Bukannya senang nak tenun tu sebenarnya. Dia kena sabar. Okay? Bukan sebarang-sebarang orang. Kadang-kadang kita tengok, kalau salah kena repeat balik. Okay? Itu sebab kemahiran orang Melayu ni sangat tinggi. Okay? Termasuk dalam ukiran, termasuk dalam apa tu tekstil tadi, dalam songket tadi. Dan juga motif rebung ini digunakan dalam pembinaan. Itu pucuk rebung tujuh langit ni, inilah dimaksudkan tadi. Itu gala talikom. Ha. Dia bermotifkan pada pucuk rebung. Ini arkitek orang Melayu telah buat kajian. Dan pucuk dan cerita rebung tadi tu tak selesai kat situ juga. Rebung juga digunakan dalam sastra, iaitu mengentur buluh biarlah dari rebung je. Okey. Mana dia memberi maksud bagaimana cara untuk mendidik kanak-kanak atau membina jati diri pada seseorang perlu bermula dari peringkat awal kehidupan. Okey. Itu ke sastra. Jadi kita sentuh pada sastra, kita sentuh pada pembinaan, kita sentuh pada ukiran, kita sentuh pada tekstil, kita sentuh pada makanan. Itu baru cerita rebung. Kita tak cerita lagi pada motif-motif yang lain. Kita ada motif dalam ukiran, kita ada apa tu? Motif tampuk manggis, okey, jatuh dah tepi saya. Motif bunga teratai, okey. Betul, motif haiwan, motif burung merak, rama-rama. Orang Melayu tu saya cakap dia harmoni dengan alam. Lepas tu falsafah seni Melayu ni dia amat berkait dengan agama, nilai budaya, masyarakat, sejarah dan adat dasar. Nak ceritakan pucuk rebung tadi apa di balik tu ialah di mana keadaan pucuk rebung tunjuk langit menunjuk ke arah atas kan, dia tiga segi tadi tunjuk atas tau. Dari segi bahasa menyimbolkan kepercayaan dan cahaya Islam yang berhubung dengan kalimat Allah yang maha besar. Sebab dia kata pucuk rebung tunjuk langit. Okey. Okey, mungkin lepas ni bolehlah kita nak guna apa tu motif tersebut, okey, motif pucuk rebung. Tapi banyak lagi motif-motif yang lain seperti motif teratai itu. Kalau nak perbincangkan tu mungkin kita ada slot yang lain lah. Ini pun saya dapat bantuan daripada rakan-rakan saya di Terengganu. Dia kata kalau nak cerita benda ni panjang je ke. Dia kata motif di Terengganu ni banyak motif ukiran termasuk ukiran kapal semua. Dia mungkin makan masa sehari dua pasal cerita ukiran saja. Okey, ini rakan-rakan saya di USU, Universitas USU. Saya minta bantuan. Yalah, saya ini orang silat. Ada tahu lagu Melayu ni sikit-sikit je. Bukannya banyak pun. Okey, sebab saya nak cakap lebih-lebih pun guru muzik saya ada dalam ni, Cik Midi. Tak berani saya nak cakap lebih-lebih. Okey, ini adalah lagu Lancang Kuning. Okey. Kita duduk suruh student kita nak masuk pertandingan. Oi, ni, pilih lagu ni, Lancang Kuning. Best lagu ni. Okey. Kita tahu tak apa yang kita suruh student kita tu nyanyi? Apa falsafah di sebalik Lancang Kuning ni? Okey, apa benda Lancang Kuning tu? Kita pun kadang-kadang, ialah budak-budak sekarang selalu memainkan patah lancang tu kan. Macam benda pelik-pelik dibuatnya. Lancang Kuning sebenarnya. Okey, lancang kuning, lancang kuning. Belayar malam, belayar malam. Ni Aditi sukalah lagu ni. Okey. Lancang kuning adalah dimaksudkan perahu tradisional yang berwarna kuning. Okey. Yang mana sedang berlayar. Okey, dia cerita bawah situ. Berlayar pada malam hari. Dalam malam gelap. Pergi berlayar buat apa? Okey, kapal lancang kuning ni. Lepas tu, menuju ke laut, apa tu haluan menuju ke laut dalam. Berlayar malam. Lepas tu pergi ke laut dalam. Bukan main kat tepi-tepi ni. Ha, itu dia punya motif bahasa dia tu. Sebenarnya bait ini merupakan pelambangan kepada kebudayaan Melayu yang dihimpit oleh pelbagai tekanan budaya asing. Ini sebenarnya dia nak cerita. Okey, bagi lancang kuning tu. Kita tengok pada bait yang seterusnya, lancang kuning menentang badai, hai menentang badai, lancang kuning menentang badai, okey.
tali kemudi, tali kemudi, berpiling tiga, berpiling tiga, itu berpiling tiga. Bait kedua ni, apa makna dia? Pada bait kemudi, tali berpiling tiga ni membawa erti dalam menghadapi tekanan. Masyarakat Melayu sudah bersiap dengan tali kemudi berjumlah tiga, iaitu unsur agama, pemerintah dan rakyat yang akan bekerja sama-sama. Okey, menentang apa tu yang dimaksudkan dari tekanan daripada asing, budaya asing. Okey, ini rakan saya di perusahaan yang bagi lirik ni, Zabun Melayu Riau Sumatera Utara. Man, dia orang sana pun bermurah hati bagi saya skor muzik ni. Ancang kuning. Ada lagi lagu-lagu yang dibagi saya kat saya tadi, apa tu lagu teratai apa semua. Mungkin saya Bunga Tanjung, ya. Mungkin saya tak boleh nak tunjuk kat sini semualah kan, sebab banyak lagi yang kita nak kupas. Okey. Seterusnya falsafah baju Melayu pula. Okey. Kita kadang-kadang tengok orang pakai baju Melayu ni ada butang 3, ada butang 5, ada butang 1, ada butang 5, ada butang 7. Semua itu memberi makna sebenarnya. Okey. Yang selalunya normal yang kita pakai adalah cekak musang ni, okey. Dan juga teluk belanga. Mana butang 5 itu bermaksud dua yang di atas tu bermaksud mengucap dua kali syahadah dan sembahyang 5 waktu. Dan seterusnya diikuti dengan rukun-rukun Islam lain. Ini orang-orang lama dulu buat, ada makna, bukan semata-mata buat. Okey. Butang 7 yang dipakai oleh banyakkan raja-raja Melayu, raja Melayu dia. Apa makna dia? 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu yang dimaksudkan dengan betul Allah Subhanahu Wa Taala dengan baju Melayu tadi. Okey. Lepas tu ada 3 pula apa nama? Dia punya poket Islam, ihsan dan juga amal. Itulah dimaksudkan dengan poket-poket yang ada. Kenapa tak buat poket 4? Kenapa tak buat poket 3? Itulah falsafah di sebalik baju Melayu. Dan juga kain samping, orang mungkin semua dah tahu kalau nak pakai samping tu, kalau yang melabuhkan di bawah paras lutut, itu bagi orang-orang yang dah kahwin. Okey. Kalau atas lutut tu orang-orang bujang. Okey. Tapi kalau orang dah kahwin, dia pakai juga atas lutut tu, apa makna? Ha. Kalau orang dah kahwin, apa tu, pakai samping atas lutut, maknanya tu dia bagi simbol, makna dia nak cari lagi lah sebenarnya. Okey. Sama juga dengan orang pakai kain batik. Okey, kain batik sekarang ni kalau kita tengok, anak-anak kita alhamdulillah lah masih lagi anak-anak kita, isteri kita pun masih lagi mampu memakai kain batik, walaupun ada setengah yang balik rumah pak mertua, mak mertua pakai kain batik padahal dia dah jahit guna apa? Jahit guna getah. Ada setengah macam tu sekarang ni. Okey. Apa makna kalau kain batik tu, punca kain tu duduk kat depan? Okey. Punca kain kalau duduk kat depan itu maknanya anak dara. Okey. Kalau punca kain itu duduk kat belakang, itu maknanya isteri orang. Kalau punca kain itu duduk di sebelah kanan, kain batik tadi itu, itu adalah balu yang kematian suami. Tapi kalau punca kain itu berada di sebelah kiri, itu adalah janda yang bercerai suami. Tapi kalau kita tengok hari ini, orang pakai kain batik, pagi dia jadi janda, petang dia jadi balu, malam dia jadi apa tu isteri orang. Ha. So sebenarnya seni ini berkomunikasi sebenarnya secara tidak langsung, tapi hari ini penghayatan tu sudah tiada lagi. Itu menyebabkan anak-anak generasi sekarang kurang faham nak ikan batik, kain samping, dan bila ditambah dengan fashion-fashion sekarang, baju Melayu yang ketat apa semua kan, itu untuk orang sado apa semua, itu mungkin revolusi yang kita rasa tak perlu lagi buat masa ini. Baiklah. Seterusnya mengenai keris Melayu. Okay, keris Melayu sebenarnya macam saya tunjuk tadi, keris tu boleh berdiri. Sebenarnya keris ini bukan ada jin ke apa yang boleh menyebabkan dia berdiri, tapi disebabkan ada titik keseimbangan di mana dalam kita nak buat keris ni, dia orang panggil apa, dia ada besi-besi yang perlu dicampur. Tak semua besi sebarang boleh buat keris. Okey. Dan besi ni bila dicampur disebut sebagai apa, pamor. Okey, pamor. Dan
besi itu adalah besi yang terbaik untuk jadikan bilah keris ini. Okey, dan dia ada satu titik kesimbangan. Okey, kalau saya tunjuk kat sini, kalau nak cari titik kesimbangan keris tu, kita dapat lihat contoh, sebagai contoh, dia ada titik kesimbangan di antara di dalam bilah ini. Saya tak jumpa titik kesimbangan ini sebab saya keris saya pinjam orang. Tadi dia boleh beli, saya tak beli. So, bilah yang kecil ini dapat menampung bilah yang atas dari segi teknik. Okey. So orang yang nak buat keris ni adalah bukan sebarang orang lah orang cakap. Dia ada besi baja dan besi tawar yang boleh disebut sebagai pamor menghasilkan keris ni. Okey, maka dia bila diletakkan dia seimbang. Orang barat mengkaji tau keris. Orang Melayu dah tak faham apa tu keris. Orang barat berduyun-duyun datang nak mengkaji keris. Kita orang Melayu kita tengok keris ni macam kurafat je, macam syirik je. Oh, ini untuk orang kahwin boleh lah keris. Sebenarnya ni keris adalah lambang kuasa. Hingga hari ini pun dalam istana negara dan juga istana-istana pun kalau ada istiadat, keris ini menunjukkan kuasa. Kuasa kita. Okay? Orang orang Melayu. Seterusnya, okay, ini saya jelaskan nak keris macam mana dia boleh duduk berdiri, iaitu faktor membolehkan keris yang dihasilkan itu adalah disebabkan oleh empu atau pandai besi yang mempunyai kepakaran tinggi serta teliti dalam menghasilkannya. Faktor ini boleh keris dihasilkan dari titik kesimbangan yang sangat sempurna sehingga mampu berdiri tegak. Setengah keris sekarang ini dibuat ada yang tak boleh berdiri tau. Sebab dia buat saja, dia meniru. Okey, dia tak ada seni dia kat situ. Okey, seterusnya. Ini menarik saya nak kupas ini. Ini pun gambar UPM saya pinjam. Ini rakan-rakan saya di sebelah Riau. Saya dapat berhubung dengan salah seorang aktivis tarian Zapin di Riau. Saya umur pun dah 70 tahun. Saya nak bertanya kepada rakan-rakan yang ada dalam ni sebab saya bukan penari Zapin, cuma saya meminati tarian Zapin. Apa falsafah di sebalik tarian Zapin? Pernah tak kita selama ini, mungkin di UPM, saya tahu UPM kalau mengajar budak-budak, dia menerangkan falsafah di sebalik tarian Zapin, apa-apa tarian pun. Ini saya tumpukan pada tarian Zapin. Mana sebenarnya dalam tarian Zapin, falsafah sebenarnya adalah kesederhanaan. Kalau kita tengok langkah tarian Zapin itu sederhana, tak ada over-over. Okay? Dan mana dalam Islam, segala benda yang kita buat, kita perlu sederhana. Okay? Dan Zapin ni, penari dia ajar, langkah yang dia atur adalah langkah yang seluas pemidang kaki dan bukan selebar betis. Sehingga kain dipakai berterselat dan nampak betis kaki. Okay. Langkah orang laki dan juga langkah orang penari perempuan adalah berbeza dalam Zapin. Ya. Di mana dalam Zapin dia punya falsafah dia adalah kelembutan pijakan dan langkah kaki termasuk tapak menapak selayak memijak semut tidak mati. Itulah Zapin sebenarnya. Langkah Zapin itu pijak semut tak mati tau. Dan juga dalam Zapin ni ragam-ragam. Semua mesti tahu, kebanyakan koreografer mesti tahu apa tu ragam-ragam seperti, ragam seperti apa langkah di ragam alif, sud, titi batang, ayam patah, lompat tiung, apa lagi ya, pusau belenak, serimpat perahu, apa lagi, siku keluang dan banyak lagi lah dalam Zapin punya ragam ni. Saya rasa koreografer-koreografer kita di industri dapat menerangkan kenapa. Kenapa Zapin ni gerak macam unta sikit? Ha, kenapa? Mesti ada sebab. Okay. Tidaklah kita mengajar anak-anak muda kita ni terus menari Zapin, terus masuk bertanding tanpa menceritakan falsafah di sebalik tarian-tarian yang ada ni. Contohnya tarian Zapin. Dan juga tarian Zapin sebenarnya, kalau nak hayun tangan tinggi, kita tak boleh buka ketiak secara melulu. Ha, itu salah satu falsafah tarian Zapin. Itu sebab Zapin sebenarnya ada satu tarian yang langkahnya sederhana. Okey. Okey. Sehingga kan aktivis daripada Riau ni, dia kata jangan sebut nama dia, umur dia pun dah 70 tahun. Dia kata Zapin ini berasal daripada Al-Quran sendiri, wasatul litakunu syuhada di 'ala an-nas. Dia kata wasat, perkataan pertengahan. Itu yang diambil sebagai pembentukan dalam pola lantai tarian Zapin. Dia kata benda ni sangat menarik kalau dikaji. Kan mungkin UPM boleh teruskan kajian ini. Okey, selepas ini. Kalau dia dah, dia cakap selayaknya memijak semut tak mati dalam tarian Zapin. Itu falsafah dia. Okey. Okey, saya rasa dah cukup dalam 50 minit saya bercakap ni. Masa diberi sejam.
10 minit tu kalau ada soalan boleh saya buka lah. Saya tutup dulu sementara ni dengan satu dua rakap pantun, iaitu bunyi redap di atas para anak dusun pasang pita. Anda tersilap tu terbicara, jadi disusun maaf di pinta. Dari temeluh ke pekan sehari, beli suasa di kuota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa berjumpa lagi. Itu saja Cik Syah daripada saya, tepat 50 minit daripada saya. Okey, terima kasih pada Cik Zaki. Mungkin saya akan tutup lah ataupun kita buka kepada soalan lagi ke siapa nak bertanya kepada Cik Zaki, boleh? Boleh, boleh. Tak ada salah. Adakah siapa apa penonton untuk bertanyakan sedikit soalan kepada Cik Zaki? Kira ada Cik Syah nak ada sampai satu ke? Cik Syah ni mic, Cik Syah ni mic. Ada lagi soalan lagi ke? Ada soalan? Tak ada eh? Tapi sebenarnya Cik Zaki, kita ni dalam seni budaya Melayu ni penuh dengan adat istiadat, menyantuni ya. Bila nak jumpa keluarga, dia ada acara dia. Dia memang penuh dengan sopan santun. Betul-betul Cik Syah. Cuma saya sebenarnya saya kalau mengajar silat ke tahun kan, dari segi penghayatan tu masih pelajar kita dapat buat movement, tapi dia tak tahu apa dia buat. Contoh, saya bagi contoh, kalau lah kata satu movement ni menunjukkan ini adalah teratai, teratai mengembang, ini adalah teratai menguncup. Apa falsafah di sebalik tu dia tak tahu. Bila saya tanya balik, korang tahu tak apa korang buat? Tak tahu cik. Kata kami buat, kami ikut pada jurulatih kita. Sebenarnya Cik Syah, teratai mengembang ni, kalau tengok teratai mengembang, dia sebenarnya bercekik je. Bercekik, bercekik. Teratai muncul ni dia tarik balik. Itu dari sembilan. Okay. Dan juga dalam juga, kita katalah keris. Contoh saya beri contoh keris. Eh. Aha, keris. Ini jadi pada punca tari tau. Banyak juga pada punca tari dan punca tari silat. Okay. Dia kata dia pegang macam ni kan? Tengok pegang. Ni. Kita pegang ni. Okay. Ini pegang keris. Saya masukkan balik keris ni. Nampak tak? Ini adalah punca tari. Yang mana kita selalu menari. Nampak? Oh. Dan kalau ini dia simpulkan, ini alif lam lam ha. Allah. Ha. Dan kalau menumbuk menumbuk orang Melayu tu, kalau dia bezakan silat dengan tumbukkan orang lain, tumbukkan seni bela diri lain. Kalau silat begitu memusing tumbuk dia, tarik balik. Dia ambil daripada motif keris. Keris ni pergi, pusing dan dia rosak balik. Ha. Dia beza dengan taekwondo, apa tu, karate semua pergi lurus. Silat tak? Dia pergi musik, tarik balik. Itulah contoh-contoh yang saya dapat bagi. Dia ada makna dia sendiri. Ya, jadi ada soalan sendiri tentang keris. Tak ada. Okay. Untuk malam Makin Zaki ini kita adakan secara live juga ya, melalui page FB Pusat Kebudayaan. Ya. Tegak saya dekat UPM ni sebenarnya ramai apa tu pakar-pakar seni budaya kan, macam Prof Aku di sana lah. Tuan Tuan Tok Guru, Tok Guru saya ada kat sana. Macam contohnya kita juga dekat dengan alam flora and fauna kan, apa-apa contoh pantun pun sama juga. Betul. Saya sebenarnya ada juga saya merujuk pada tempat-tempat lain macam di Terengganu. Mengenai motif-motif dalam ukiran, contoh ni macam saya tengah belajar ukiran pecahan pecahan batang. Ukiran Melayu pecahan batang. Ada makna ya, Cik Syah, bukan saya sekali buat. ukiran pecahan Melayu ni. Cik Zaki, boleh tak Cik Zaki terangkan sedikit atau mungkin mungkin boleh perkongsikan kita tentang seni rumpun Melayu kita ni, kalau dalam negara, kalau Melayu ni termasuklah Malaysia dengan Indonesia ni. Kesamaan kita dan sebagainya. Dalam konteks seni. Menarik soalan Cik Syah tu untuk saya terangkan. Sebenarnya kita kena tahu dalam konsep Nusantara ni kita ada Proto Malay. Okay, Proto Malay tu itu di Malaysia, di Tanah Semenanjung ni. Ada Pak Tani apa semua. Kita ada Proto Jutro Malay.
kita ada Jutera ni, minta maaf, itu di sebelah Kalimantan, Borneo semua dan bawah Indonesia. Dan kita ada Proto Jutera Melik sehingga ke Pulau Australia. Maka kalau Cik Syah tengok, orang Patani, kita dapat tengok kan cerita-cerita apa tu kartun sekarang ni yang pakai tengkolok dan juga ada baju besi. Kalau kita dapat tengok kartun-kartun sekarang, ada kartun yang buat tengkolok dan baju besi. Kita rasa itu revolusi dalam seni, dalam dalam animasi. Tidak sebenarnya. Orang nak study. Orang tentera-tentera Patani Melayu, tentera-tentera petani, Melayu Patani, diorang berkeris macam kita, diorang ada tengkolok macam kita dan diorang memakai baju besi. Merdeka Penyekaruan. Dan juga Indonesia, Malaysia, okay, kita juga ada kerajaan Johor, Pahang, Linggi, Riau. Okey, jadi sepatutnya sebutnya Johor, Riau, Linggi, Pahang. Macam tu lah. Itu dia punya sebutan ni. Di mana situ kita berkongsi budaya sebenarnya, berkongsi seni. Dan Melayu ni konsepnya luas sampai ke Australia, di Australia. Kalau tengok di ada kepulauan Australia, masih lagi ada penduduk Melayu yang meramalkan isi adat Melayu dan bercakap Melayu. Itu sebenarnya Melayu ni luas. Dia orang bangsa tegang yang pergi jauh. Cuma jadi permasalahan kita, kalau mungkin kita terkejut. Contohnya meriam-meriam Melayu, nama lukisan-lukisan dia tu, kalau ikut buku Suratus Sariti, lukisan-lukisan Melayu lama tak berada di tanah Melayu, berada di tanah Belanda. Banyakkan sumber-sumber kita sekarang ni berada di negara asing yang mana dia tak nak pulangkan. Okey, dimaksudkan itu sebagai sebuah negara Goa, maksudnya sebuah tempat nama Goa, mana sumber-sumber betul karya-karya manuskrip Melayu lama berada di, bukan di negara kita. Itu permasalahan sekarang kita nak mengkaji. Ada meriam Melayu yang kita namakan, apa nama saya dah lupa meriam tu, mana meriam Melayu tu kalau keluar dia boleh keluar 30 berpusing. Ha, itu ada di Belanda, dia punya lukisan dan teknik-teknik yang digunakan. Tapi sayangnya benda tu dah dah hilang. Okey. Ada soalan kat sini Cik Chan saya tengok. Okey. Assalamualaikum, wakil daripada UMP. Saya nak tanya mengenai budaya Melayu tentang pemakaian cincin di jari seorang lelaki atau perempuan. Dia kata, okey, sebenarnya cincin, kalau ikutkan cerita pemakaian cincin ni, orang-orang awam kita ni tidak memakai cincin ni. Cincin ini hanya kalau ikut sejarah, persejarahan dia, hanya dipakai oleh keturunan raja-raja dan juga keturunan-keturunan mereka. Mana cincin yang dipakai adalah di jari ringkin ni, okey. Dan juga kalau zaman sekarang ni kita nak ambil nisbahlah cincin ni sebagai hanya sebagai petanda, okey nak. Sebenarnya kalau pakai cincin jari tengah tak cantik. Kalau cik ni pakai cincin jari mana yang cantik? Ya sebenarnya, okey. Nak pakai takkan nak pakai ibu jari. Okey, pemakaian cincin ni sebenarnya tak ada makna. Maknanya tak ada yang spesifik. Sebab saya pernah ditanya soalan ni oleh orang. Cuma pemakaian cincin ni dia kan sebagai penama orang panggil. Kalau setengah orang, setengah raja-raja Melayu dia memakai cincin di jadi anak jari ni. Okey. Setengah pendekar Melayu ada memakai cincin di anak jari ni. Tapi cincin mereka adalah kerambit sebenarnya. Ada tajam seperti kerambit kalau pendekar Melayu dulu. Okey. Kalau pendekar sama ada pendekar Melayu di tanah Melayu ataupun Indonesia. Tapi hari ini benda tu dah tak ada. Dah tak ada. Memang ialah siapa nak pakai benda-benda tajam macam tu kan. Dan juga kalau di sebelah kiri ni selalunya dari segi adat ni memang kita cakap orang dah berpunya. Okey. Dari kelingking ni maksudnya orang dah berpunya. Kalau lah kata sama ada segi pada hari inilah segi adatnya, nak pakai cincin kat mana pun boleh pakai, pakailah kat mana pun. Tapi sekarang ni orang yang tak bertunang lagi pun pakai cincin di tempat yang sama, okey, di jari yang sama, tapi mak dia bagi. So kita macam mana kita nak bagi satu petanda yang mana kata cincin tu maknakan apa, okey. Dan juga cincin ni sebenarnya pada zaman dahulu juga, kalau kita tengok sejarah dulu, pada zaman saya dah ingat lupa mengenai cincin ni, sebab menarik tajuk ni kalau saya dapat
bagi sepenuhnya. Cincin ini ada dikaitkan dengan kesaktian. Ada satu cerita merebut cincin apa siapa yang mana berkaitan dengan Puteri Gunung Ledang. Mana cincin itu sebenarnya dipuja. Okey, pada zaman belum kedatangan Islam dulu. Okey, dan pemakaian cincin ni sebenarnya dia sebenarnya adat pada orang seluruh dunia. Okey. Even orang putih pun pakai cincin sebenarnya. Kan? Orang Melayu pun kadang-kadang ikut-ikut juga cara orang putih pakai cincin. Orang putih ada yang pakai jari telunjuk, tapi kalau ikut adat orang Melayu tak pernah pakai cincin jari telunjuk tu. Itu saja daripada saya. Ada soalan lain eh? Isha? Tak ada. Kini. Cuma Cik Isha satu je lah. Ya. Saya nak syorkan dari segi kita di peringkat Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia ni dan juga di setiap universiti ni, kita perlu menghayati falsafah penubuhan sebuah universiti. Betul. Kita kena merujuk balik pada apa fungsi sebuah universiti itu diadakan untuk apa. Di mana dalam section 4 dalam AUKU ni mengatakan fungsi sebuah universiti itu untuk menyebar luas ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu perhalusi macam mana kita nak menyebar luas ilmu pengetahuan kita kepada anak-anak generasi yang ada di universiti. Sebab kalau saya tengok tadi hasil pada tinjauan yang dibuat, banyak anak-anak muda tidak memahami betul seni budaya warisan Melayu. Itu yang jadi kebimbangan pada kita. Mungkin satu orang nanti benda ni mungkin boleh dihapus. Itu menjadi kebimbangan pada kita sebagai peneraju seni budaya ni, sebab kita akan pergi ke Malaysia. Lapis kita ni tinggal 10 tahun, 20 tahun, lepas tu dah lah, nyawa kita tak tahu, Allah kita tekan. Lepas tu bagaimana pelapis bawah ni? Kita tak boleh nak melahirkan hanya minoriti. Kita lahirkan betul majoriti yang memahami seni budaya Melayu terutama. Setuju. Saya rasa itu juga peranan kita jugalah di setiap universiti. Especially di pusat seni di universiti lah. Baik, jadi saya rasa dah itu saja. Terima kasih kepada Cik Zaki di atas perkongsian yang cukup bermakna tadi. InsyaAllah kita akan jadikan sebagai salah satu panduan untuk kita sendiri. Dan saya yakin sesi kita ini juga akan direkodkan melalui media sosial FB Pusat Kebudayaan dan Kesihatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM. So kalau nak ingin merujuk ataupun melihat semula sesi kita ini, insyaAllah boleh lihat semula lah dalam media sosial Facebook Pusat Kebudayaan dan Kesihatan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM. Jadi dengan itu saya serahkan semula kepada Cik Khairul. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Zaki. Thank you. Okay, terima kasih kepada Cik Syah dan juga terima kasih kepada Cik Zaki dan Dr. Sugian untuk menerima jemputan. Cuma ada sedikit promosi sedikit pada semua penonton, yang mana aktiviti-aktiviti pusat perniagaan yang terdekat adalah pada 13 Januari. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa yang menghalang, 13 Januari kita akan ada ekspresi seni tari klasik India yang mana dibawakan oleh Putra Kalasetra daripada bahagian pelajar. Dan seterusnya pada 18 Januari kita akan ada Senadah Irama retro, retak retro mengambil kenangan, yang ini secara live Facebook. Jadi penonton boleh saksikan secara live di Facebook Universiti Putra Malaysia dan juga Pusat Kebudayaan. Dan itu saja saya rasa mungkin yang dapat kita kongsikan pada pekan ini, dan kita akan bertemu lagi sedaya siri 9 yang dijadualkan pada 27 27 Januari. Berkenaan dengan diaspora, diaspora masyarakat Melayu kokos di Pro Christmas. Wah. 27 itu. Tadi Tisha. Ya, ya. Orang Melayu tu Pro Christmas. Betul, betul. InsyaAllah kita akan bersama dengan pensyarah dari Fakulti Ekologi Manusia, Puan Siti Rahayu. Beliau membuat kajian tentang masyarakat kokos ni, kuku, kokos dia cakap, di apa di Pulau Christmas. Alright, itu saja. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat petang.